balik lagi di channel YouTube-nya aku Marissa Caca, dan kali ini aku lagi bikin persiapan menuju hari H-nya Icis. Hari H? Emang Icis mau nikah ya? Amin, doain aja ya netizen dari Icis, oke? Okay? Jadi kali ini aku lagi mempersiapkan untuk acara ulang tahunnya Icis. Jadi kita lagi mau mempersiapkan untuk ke pulau apa ya namanya? Yaudah kalau kalian penasaran kita bakal ke pulau mana, kalian subscribe dulu channel ini sekarang juga bagi yang belum subscribe, oke? Okay? Thank you. Oh iya, aku mau cerita sedikit nih soal kado. Aku tuh bingung banget dari kemarin mau ngasih Icis kado apa gitu. Apa ya, lukisan aja kali ya, lukisan dimana ya, cari. Akhirnya nemulah. Jadi ini tuh ada. Ini aku kasih ini teman-teman. Kenapa aku kasih ini? Karena dia udah punya semuanya. Kalau aku mau ngasih tas, tasnya dia bagus-bagus. Tasnya dia mahal-mahal. Tasnya dia branded semua. Mau ngasih jam, jam apa lagi? Jamnya dia seharga rumah. Terus ngasih sepatu, banyak banget sudah. Tapi ya udahlah, aku kasih ini aja karena ini kan lebih memorable ya menurut aku, karena susah dilupain juga. Terus kebetulan ekspresinya sama, jadi aku pilih yang ini. Terus ada tulisan ini, sahabat sehidup sesurga. Nanti ada nih pasti yang nanya ini, kok Kak Atikanya nggak ada Kak? Ini kan ceritanya kadonya aku buat Icis. Jadi kan ya udah, ini aku sama Icis aja. Atika mungkin ada lagi kan kadonya, mungkin dia kasih apa gitu yang sama Icis doang, sama dia doang gitu berdua. Jadi gitu teman-teman. Ya gimana sih, kalian ngerti lah, oke? Okay. Oh iya, ini ada kado juga dari Abang Yo. Nih, ini sebenarnya jam, tapi yang ini belum dipasang. Bang Yo. Telur setengah matang. Wadidaw, dibikinin telur setengah matang, guys. Coba langsung lihat itu. Unj. Lagi syuting apa itu? Lagi syuting ini. Kenapa kamu bisa ngasih ini? Aku kasih hadiah jam buat Icis. Nih, nih, tau gak foto kapan? Tahu. Kalau yang aktif di IG nih pasti tahu nih. Kan gue yang moto ya. Oh iya. Tadi juga kita abis belanja perintilan-perintilan buat acaranya Icis. Surprise-surprise kecil. Udah beli semuanya, alat-alatnya. Ini buat kita akan cita. Ya kan? Pasti dia seneng tuh yang gitu-gitu, yang berisik-berisik tuh. Nah, ini kan buat petasan-petasan cedok-cedok yang kalau kalian ingat di ulang tahunnya Andre, yang ini nih. Oh, Mbak Riri langsung aja ngomong. Biar kerja Isan. Cari-cari. Jadi aku nanti bakal bungkusin ini, tapi nanti aja. Ya udah, sampai jumpa nanti. Kita belum tidur ini. Ini udah jam 4. Kita baru beres packing. Tadi udah berantakan banget, sekarang baru beres-beresin. Jadi mau ngasih lihat ke kalian dulu aku bawa apa aja ke sana. Ya udah deh, itu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di pulau. Di rumahnya Icis. Ah, di mana ya? Ya udah deh, aku tutup dulu deh. Siapa tahu nanti pas aku udah buka, kita udah nyampe tempat yang indah banget. Oke? Kita tutup dulu. YouTube-nya aku Marissa Caca, dan kali ini kita lagi persiapan. Kita lagi persiapan. Gua mau bilang assalamualaikum teman-teman. Lagi persiapan. Yo, ulang tahun Icis. Semoga Icis senang. Ya. Dan saat ini kita lagi di daerah Pancoran ya. Ini lagi di daerah Paris. Ada Pak RT Gis. Enggak ada orang, sumpah enggak ada orang. Gak ada siap-siap. Enggak, tadi ada baju banggut kayaknya sih tadi siapa. Tadi ada tangannya dia. Ih, jangan dimati-mati. Udah nyalain lampunya? Enggak ada. Jo, masuk Jo, ayo konten Jo. Ayo cepat. Jangan main-main di pulau. Lihat mana orang no, takutan. Lu liatin lu nanti lu tidur gimana nanti. Astagfirullahaladzim. Gua jadi orang. Opening Icis. Oke, yes.
Siap. Lanjut nanti lagi. Alhamdulillah. Oke. 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 Ada kamera satu lagi, Ken. Jadi, ini udah selesai aja. Ini kita udah 99% ya. Kelar. 1%-nya sebenarnya apa coba, Cak? Apa? Senyuman. Oh iya, benar. 1 2 3 senyum. Udah 100% berarti. Udah 100%. Yeay. Tinggal nunggu Ici saja. Hey, Ici datang ke sini gimana? Nanti kita akan ada sedikit skenario. Kita akan ngisengin dia. Ngisengin. Nanti salah satu di antara kita ada yang udah itu langsung bisa diedit tuh. Kesurupan. Ya, siap. Kesurupan. Siapa yang kesurupan? Ada. Masuk. Kalau multi talenta kita. Mantap. Semoga Ici percaya ya. Kenapa enggak, Pak Jo? Udah tangan gua, guys. Ternyata begini doang lumayan nih. Ker. Oke, jadi nanti Fanzo yang kesurupan ya, Jo. Ya. Itu buat sedikit gelitikan kecil buat Ria Yunita, oke? Okay? Sampai di akhirnya bisa ada di ruangan bahagia ini. Yeay. Karena setiap kebahagiaan itu butuh kerja keras. Oh. Terus ini nanti gimana ini ya? Ini nanti peletekan namanya. Pas terakhir ya? Pas terakhir ya? Atau pas dia datang? Pas baru datang happy dong. Birthday to you. Happy birthday to you. Sembuh selesai, Ki. Jadi kita mau ngeprank Yuyun dulu ya kan? Jadi cerita kameranya gimana? Si Pazo mau keracunan katanya. Keracunan? Iya kan mau keracunan kan Pazo? Beres-beres dulu, beres-beres. Dan ini adalah saat-saat yang dinanti-nanti. Dan ditutup-tutup kita sempat. Karena ini udah lewat tengah malam. Dan ini tandanya. Dan ini tandanya. Ini udah tanggal 1 Juli. Yeay! Gimana hari ini bertepatan dengan pertambahnya usia Ria Ricis. Happy birthday, belum. Sekarang ini kita udah siapin ini. Nanti kita akan matiin lampunya, kita akan keluar dan kita bangunin Ricis yang istirahat. Kita bilang berisik aja. Ini cake-nya enggak dibikinin dulu. Enggak, masih disiapin, entar tinggal naik. Jadi disiapin dulu. Heeh. Disiapin dulu. Betul. Ini bisa aku masukin. Benerin apa guys? Belum ini ya. Apa sih? Udah ini enggak usah nih. Tulisannya udah enggak kelihatan ya, Cak. Kelihatan guys. Tulisannya dia udah kebawa oleh kapal, terombang ambing oleh kapal. Udah gitu dia udah geser. Ini si paket. Happy birthday to you. Happy birthday. Ini jauh, nyebrangnya aja 2 kilo. Selamat ulang tahun. Dia kok ngeliatin sih ada. Yun, ini kan kita, Yun kan tahu kita bareng-bareng tadi kan jalan ke sini ini di luar pulau. Kamera saya mana nih? Jangan sampai kamera saya enggak ada. Ya, ini yang mau rugi. Iya. Kamera Caca, subscribe dan kamera siapa nih? Ketika. Ketika. Enggak boleh. Gitu. Ini enggak ada petasan-petasan. Ya, maksudnya ntar aja ditunda gitu. Iya, udah iya. Mau aja. Harus di rumah. Bener kan? Seriusan? Gara-gara ini enggak? Enggak pegang. Tadi dia kan belajar apa yang namanya? Apa sih bangkut? Karena kayak babi-babi itu ya, babi. Bulu babi. Karena bulu babi. Gara-gara bulu babi. Enggak, bukan. Tapi bulu hidung. Bulu kecil. Makasih semuanya netizen dari Cis, makasih Mbak Ella, Bang Aris, ada yang kurang? Fazoma dari mana? Tadi masih ini pada molor. Demam ya, tidur. Itu demam Fazo dibangunin mukul. Biasa.
Makasih ya semuanya. Ini udah pada PO belum? Coba Yuyun dong. Kan ini mengawali Yuyun yang harus sebagai kado ulang tahun. Oh, kado ulang tahunnya. Iya, terima kasih ya. Kalian enggak perlu repot-repot ngasih kado, tapi kalau mau ngasih ya boleh ya, rumah saya di Kebagusan. Mana sih tadi sendal gue? Kadonya itu cukup PO aja karena di dalam bukunya itu banyak cerita. Tadi aja aku masih ini tahu masih revisi. Next, sampai detik-detik tadi tuh aduh ini ada yang kurang lagi, ada yang kurang gitu-gitu. Jadi kalau kalian enggak PO kalian kebangetan. Ya, segera PO. Iya, jadi sekarang kita perayaannya ke tengah laut yuk, berenang yuk. Jangan, karena lagi demam. Enggak, besok pagi mah aku udah pasti sehat lagi, aku udah mau. Apa-apa? Kenapa? Tuh, diem melotot. Enggak, gue mesti dikerjain, enggak percaya gue. Enggak, hari ulang tahun adalah hari dikerjain nasional. Enggak percaya gue. Enggak, beneran kalau kayak gini. Eh, jangan tinggalin gue sendiri dong, kan gue takut. Enggak percaya gue, enggak. Eh, jangan lari, kan gue takut. Awas, ada itu biji itu yuk, sakit. Saya ramah. Anda tahun ini akan menikah. Amin. Cak, cepetan Cak. Lo ngerti nggak kayak gini-gini ya? Sakit atau gimana sih? Aku nggak ngerti. Panggil itu aja. Ayo ke deh. Kakinya maku. Sudah istighfar. Wah, udah benar. Ayo, jo. Istighfar, jo. Istighfar, jo. Ingat orang tua lo, ingat ibu lo di rumah, adik-adik lo. Doa, Der. Kembali ke atas. Atas, ya. Der, bukannya Der. Jadi Der yang disuruh buat. Ayo guys, kita berkumpul, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah masih diberikan usia dan nafas hingga sampai saat ini. Terima kasih masih ada kesempatan untuk bergabung di tengah orang-orang baik seperti mereka, Tri MCM, ada Tim Ricis, Bang Gut, Diki, Andre, Bang Mario, Ella semuanya, Bang Derry, Bang Aries, dan semuanya keluarga lengkap, amin, alhamdulillah. Dan semoga kebahagiaan kita hari ini juga nular untuk orang-orang yang nonton vlog ini, amin. Dan semoga buku Next bestseller. Amin. Semoga sukses untuk kita semua. Amin. Amin. Doanya dulu. Iya, harapan-harapan kalian. Doa satu-satu. Aries. Bang Aries. Oke, kalau aku harapannya yang paling utama Yuyun jaga kesehatan. Amin. Karena kesehatan itu nomor satu. Gitu kan, kalau udah sehat kita bisa tetap bisa berpikir, bisa ngelakuin kegiatan apapun, bisa amin, ya Allah. Punya tujuan-tujuan apapun, amin, kalau kita sehat kita bisa jalanin gitu. Amin ya Allah. Dan nomor satu sehat deh yang penting. Betul, amin. Intinya sih harus sehat, panjang umur, terus rezekinya juga semakin berlimpah. Karena aku tahu banget Ricis punya rezeki pun dia selalu berbagi ke orang-orang yang butuhkan, orang-orang terdekatnya dia, keluarganya dia. Jadi emang benar-benar rezekinya bisa ngalir dari dia juga karena suka memberi juga. Enggak. Pengennya sukses sama-sama. Ya. Amin. Doa aku hampir sama juga semuanya. Pokoknya aku doainnya Ici semakin dermawan. Dia tuh paling gak bisa lihat orang susah, orang terdekatnya susah, jadi pengen gak bisa perhatian, tapi emang agak gengsi anaknya. Parah. Iya, parah banget. Tapi sebenarnya Ici tuh penyayang banget, tapi dia gengsi untuk mengungkapkannya. Semoga Ici tetap menjadi orang yang baik,
tetap terus berbagi sesama, terus mensupport teman-temannya semakin sukses, dimudahkan rezekinya, amin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah, semoga Ici selalu sehat, terus juga dilancarkan rezekinya, amin, dan dilancarkan amin juga jodohnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa buat Icis, semoga semua teman-teman yang ada di sini mendoakan agar Icis tetap sehat selalu. Semoga Allah selalu ijabah itu semuanya. Semoga Allah selalu lindungi Icis dan teman-teman dan orang-orang tersayang selalu dalam kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selalu diberi kebahagiaan dimanapun berada dan rizkinya selalu berkah dan selalu bisa membantu banyak orang. Amin. Amin. Yeay. Amin. Semoga umur rezeki semuanya diberkahi sama Allah. Semoga semua karya-karyanya, semua perilakunya itu menjadi jalan menuju surga Allah. Amin. 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 Selalu sehat, selalu menjadi sumber kebahagiaan buat lingkungan sekitar. Amin. 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 Bandar, bandar. Semoga dinikahkan selalu dengan sumber kebahagiaan dan bisa amin jadi panutan yang patut dicontoh. Amin. 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 Thank you teman-teman udah nonton channel ini dari awal sampai akhir. Malam jangan kita ghosting. Oh, dia belum. Oh, belum. Oh, belum. Oh, belum.